Mungkin bar dari parkiran kita sini ada Toyota HS nih. Apalagi kalau bukan Toyota HS, mobil travel paling legend ya. Ini tahun 2018 ya. Headlamp dia mode kristal nih. Di bawah itu dia ada foglamp mode kristal juga. Dan HS ini gede banget ya size-nya. Dan ini ya, grillnya dia sewarna body. Dan ini tipe standar, ini tahun 2018. Mesin kolong dia ya. Mesin kolong untuk nak. Itu dia ada air wiper, air radiator, sama minyak rem doang. Udah, tuh dong. Spion dia polos. Door handle dia hitam dof, tapi nah, velgnya dia kayak gini, kaleng tutup dof, pakai ban JT radial. JT radial 195 R15, 15 inci. Dofnya kayak Avanza E tipe E yang dulu ya. Door handle ini ya. Ini door trim ya. Untuk door trim sendiri di sini ya, dia di power window, power auto cuma supir, ada window lock, power door lock. Cuma dua depan ya. Ini door handle kayak gini, kayak Innova juga. Ada door pocket sama cup holder. Ada speaker. Nih, jok pengaturan itu dari sini. Cuman ada sliding sama recline ya. Ini ada tuh buka kap mesin, tangki bensin. AS di Indonesia cuma ada manual. Di sini dia ada tempat card holder ya. Ada untuk input USB, electric mirror, sudah electric retract hebatnya. Kalahkan Innova tipe V. Untuk tapi di Jepang ada juga sih HS Matic. Nah, untuk mesinnya sendiri dia kan mesin kolong nih. Mesin itu dia 2KD FEV. Persis mesinnya Innova. Sama Fortuner yang belum Vianti tapi tenaganya kecil sih, 102 horsepower. Untuk di sini ya, setirnya dia mode 4 palang kayak gini. Airbag sudah double juga ya. Udah double airbag juga. Speedonya dia kayak gini. Gak punya tachometer dia, cuma ada fuel suhu mesin sama ada fuel gauge. Ini trip A, trip B. Di sini dia ada tombol hazard. Ini ya, dia head unitnya double di monitor kayak gini. Kisi AC. Tempat penyimpan. Ini ya, dummy tombol. Situ ada saklar, wiper, dan intermittent. Sama situ ada saklar, lampu, sama fog lamp. Pengaturan setir. Ah, tilt doang. Oh ya, di situ dia ada headlamp leveling nih. Untuk di sini ada tempat penyimpanan. Di sini dia cup holder ya, tombol hazard, ada tempat penyimpanan, ada untuk pengaturan AC belakang, ini untuk pengaturan lampu belakang ya. Nih, dia ada rear defogger, ini pengaturan suhu, pengaturan speed fan, ini untuk open close air nih. Ini pengaturan speed fan-nya, ada front defogger juga lengkap. Di bawah sini dia ada power outlet, sini dia ada asbak. Nih, part brake-nya itu dia masih model tarik. Nih, transmisinya dia manual 5 speed. Pengoperasian tuh dia di dashboard gini ya. Kayak gitu, ini gigi 1, ini gigi 2. Kayak gitu. Nah, dia ada jok tengah nih di sini, jok kecil. Dan dia bisa dilipat juga. Dia bisa dilipat juga ya, bisa jadi meja. Dia bisa dilipat juga ya, jadi meja. Dengan meja yang bisa dibuka. Meja yang bisa dibuka. Sama ada cup holder ya. Untuk jok nih dia banyak fabric kayak gini, dan headrest depan ini fix, seat belt dia fix, hand grip juga mode fix, sun visor sini ada kaca, belum ada kacanya, ada lampu baca, spion tengah dia ada in night view, sun visor sini dia polos. Itu dia airbag untuk buat depan. Udah bukan laci lagi ya. Sini dia ada laci. Standar nggak soft opening. Situ dia juga ada laci penyimpan terbuka. Ini loader trim penumpang depan. Oke. Okay. Yuk ke belakang yuk. Nah, HS itu dia cuma punya pintu di sisi kiri doang. Kanan itu nggak ada pintu sama sekali. Rem belakang tromol. Ini desain dari belakangnya. Dan setahu saya HS masuk Indonesia cuma high roof doang ya. Kalau di Jepang ada yang low roof. Di situ dia ada stop lamp, dia masih bolam semua. Dan ini emblemnya emblem stiker, bukan emblem timbul.
ada rear defogger, rear upper spoiler, rear high mount stop lamp sama rear wiper di atas itu. Ya. Dan ada tang air juga di situ ya. Nah, untuk bagasi ini berat banget, sumpah. Nah. Ini bagasi tinggi banget, gila. Di sini ya, dia ada bukan apa-apa lagi. Dan ini dia 5 baris. Dan kalau baris kelimanya itu terlipat, dia ya maksudnya kalau misalnya tegak gini, bagasi cuma sisa sempit gini, walaupun bisa di kolong-kolong sih naruh barangnya. Nah, untuk pelipatannya tuh kurang tahu juga sih pelipatannya gimana. Udah, intinya gitu doang. Dan di sini dia ada buat buka bagasinya juga ya dari dalam. Berat banget. Nah, kelebihan HiAce dari rival-rivalnya yaitu Travelo sama Elf, dia sudah sliding door. Kan dulu kan Travelo kan cikal bakalnya Kia Pregio ya, nah nih. Dia sudah sliding door. Masih manual tapi untuk di baris kedua, namanya juga mobil travel ya, harus lega tentunya nih. Tapi dia nggak punya CB pocket ya di situ. Cuman ada untuk buat pecahin kaca kalau ada lagi darurat. Ada speaker di situ. Ada double blower. Double blower di sini. Pengaturan speed fan-nya dari sini. Cuma ada speaker juga ya. Dan di belakang ini headrest-nya dapat adjustable. Dan ada ininya. Ada kursi di baris ketiga. Maksudnya kursi tengah. Ini lah dashboard-nya. Kayak gitu. Nah, ayo kita ke baris ketiganya. Oh ya, untuk door trim belakang. Nah, kayak gitu. Nah, rapat nih. Belum vakum ya pintunya. Polos sih door trimnya, cuma ada cup holder doang di sini. Dan di sini ternyata dia ada lampu ya. Nah, untuk ke baris di sini dia kacanya nih, dia model kebuka geser. Kayak gitu ya, kebuka geser gitu. Dan untuk di baris ketiga dia terpisah, cuma ada 3 kursi karena buat akses ke belakang lagi. Saya coba duduk baris ketiga. Nah, baris ketiga nih, wah masih lega nih. Dia ada CB pocket model jaring, semuanya dapat. Ada cup holder ya, masing-masing semuanya dapat. Ada hand grip juga di sini. Dan itu kisi AC untuk baris ketiga, model bulat di atas, masing-masing dapat. Ada lampu baca. Dan headrest dapat adjustable semuaan. Ada hand grip di situ ya. Untuk ke baris keempat. Baris keempat ada tempat penyimpanan di situ. Tempat penyimpanan lagi. Headrestnya dapat adjustable. Ada hand grip, CB pocket sama cup holder. Jadi ini akomodasinya benar-benar mantap. Tapi dia nggak punya armrest ya di sisi sini. Tentunya masih lega ya dia sampai sini, ge. Untuk ke baris kelima, dia baris lima ini ada 4 kursi dengan headrest adjustable semuaan. Dan ini high roomnya tinggi loh ini. Pala saya aja nggak mentok. Oh ya, dan di situ dia tetap dapat double blower semuaan, semua baris dapat double blower masing-masing 3. Sini juga dapat model knop bulat gini. Ada lampu baca. Dan di situ kaca juga mau geser ya. Kayak gini. Kayak gitu ya. Kacanya mau geser. Semua headrest di baris belakang ini adjustable semua. Oke. Yuk kita keluar yuk. Nah, di sini dia ada tangkinya ya di sini. Tadi buka tangki letaknya di sono. Nah, ini kalau kaca terbuka kayak gini ya. Dan ini potongan pilar sini ngingetin Alphard juga. Ini dashboard dari depan. Oke, kalau ada kata-kata di mesin atau ada yang lupa, feedbacknya deskripsi. Dadah. Ini tahun 2018 dijual di Bursa Mobil Citra Raya.